Guna menekan defisit neraca perdagangan, saat ini Indonesia tengah mengupayakan untuk meningkatkan ekspor ke Argentina. Selama ini, Indonesia banyak mengimpor daging dari Argentina. Pun sebaliknya, Indonesia seharusnya bisa banyak mengekspor buah-buahan ke Argentina. Ini disampaikan JK saat bertemu dengan Wakil Presiden Argentina, Gabriela Michetti, di Istana Wakil Presiden, Jakarta. JK menawarkan sejumlah komoditas unggulan Indonesia untuk diekspor ke Argentina. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan Indonesia dengan Argentina mencapai 1,67 miliar dolar Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar 238 juta dolar Amerika Serikat dan impor 1,15 miliar dolar Amerika. Sementara itu, defisit neraca perdagangan pada 2018 mencapai 1,20 miliar dolar. Baru saja kita mengadakan pertemuan bilateral antara Pak Presiden dan Bapak Bupati untuk menggerakkan peningkatan hubungan baik hubungan kredit dan juga perdagangan dengan kredit karena selama ini uang perdagangan kita hampir mencapai 2 miliar dolar tapi kita masih defisit ya besar karena kita memiliki hasil pertanian dari Argentina dan juga Brazil kita mengekspor barang-barang tertentu sehingga ini perlu kita ada kerjasama lebih banyak. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala menerima kedatangan Wakil Presiden Argentina, Gabriela Michetti, di Istana Wakil Presiden Jakarta. Kunjungan Michetti ke Indonesia kali ini membahas kerjasama bilateral dengan Indonesia di bidang ekonomi, pertanian, dan pertukaran sumber daya manusia. Saya Trega, CPNN.